nangis woi. Apa nih? Bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya nak tunaikan sebuah request daripada subscriber saya. Jadi akak ni juga adalah follower saya di Instagram. So, akak ni dah dua kali buat komentar yang sama dan menulis komentar di video saya sebelum-sebelum ni. Dekat situ, akak ni tulis macam ni, ada dari Nur Fatin Muhammad Sayuti. Jadi, akak ni tulis dekat situ, "Kak, reaction musik video dari Baby Sima, Cinta Darimu, tema film Biko." Okey, jadi dekat sini agaknya penyanyi ni juga adalah Baby Sima sendiri dan juga pelakon dia adalah Baby Sima kalau tak silap ya. Dan ini adalah pertama kali ya pemirsa saya buat reaction ke musik. Biasa saya buat reaction pada berita-berita terkini ya kan, merepek tak jelas. So hari ini kita akan buat reaction ke hiburan musik. Oke, okay, jadi kita tonton bersama. One, two, three, check it out. Saat indah cinta kita. Wih, cantiknya. Sudah menjadi sejarah. Ah, betul kan? Pelakon dia juga Baby Sima. Kau tahu? Eh mak kau. Oh. Kan jadi betul lah penyanyi dia adalah Baby Sima dan pelakon dia juga Baby Sima. Menarik. Jom kita tengok lagi. Alahai sweetnya. Sekarang ku menyesal perpisahan kita. Aku merasa cinta darimu. Bayangkanmu ada di sisiku. Eh, suara dia dapat weh. Ih, macam feeling tu dapat weh kan. Dia tu meresapi ya kan, menghayati lagu tu sehingga terbawa feeling tu ke dalam hati. Alamak, next ya. Kenangan kita tak akan pakai topi ni siapa? Saya tak faham ni jalur cerita dia sebab saya dah cari kan cerita ni tapi tak dapat. Agaknya dia orang ni terpisah, lepas tu berjumpa lagi tapi si lelaki-lelaki ni dah kahwin kot. Kan dan yang tadi pakai topi merah tu adalah isteri dia dan yang bergambar dengan Baby Sima tu anak daripada lelaki itu. Agaknya. Next. Aku merasa cinta darimu. Bayangkanmu kan? Ada di sisiku. Alay. Kau repot polis kau. Dilupakan. Selama
suara dia cantik lah. Tapi saya dah pernah jumpa pemirsa Baby Sima ni, memang orang dia cantik, lawa. Lepas tu tak sombong pemirsa, ramah sangat-sangat. Itu hari ada jemputan daripada kilang kita, orang di dinner ya. Jadi dijemput lah Baby Sima ni pergi situ. Ui, memang suara dia multi talenta pemirsa. Boleh menyanyi ya, nyanyi rock, pop ataupun dangdut. Oi, boleh, boleh je. Okey, lanjut. Sedap lagu dia. Ini kalau betul-betul putus cinta ni, dengar ni memang habis di satu kotak bang itu tak. Aku merasa cinta darimu, bayangkan ada di sisiku. Malah pemirsa suara saya separuh-separuh macam tu je. Okey. Tapi memang kalau kita resapi kan, dapat feeling tu, feel di mana terasa sangat sedih tu sebabkannya lah. Saya pun tak faham pemirsa cerita, jalur cerita ni kenapa. Tapi yang saya tengok dekat sini, diorang ni dulu berkapel kan, lepas tu terpisah, lepas tu biasalah kalau cerita-cerita drama ni kita boleh tebak-tebak sikit ya pemirsa. Lepas tu diorang berjumpa lagi tetapi dengan situasi yang berbeza, di mana lelaki ni mungkin dah kahwin ya kan. Okey, lanjut ya. Kenangan kita tak akan nangis woi. Apa ni? Touching sangat. Agaknya ni bini dia woi kan? Agaknya kan? Tapi memang suara dia bagus lah. Meremang. Bukan meremang sebab takut, tapi dapat feel tu dapat sangat sebab iyalah, kalau kita membawakan sebuah lagu tu kita kena resapi pemirsa, barulah kita boleh bagi juga kepada penonton agar dapat merasakan feel yang ada dekat lagu tu. Sebab kalau lagu-lagu ni biasa orang ambil, orang ciptakan dari kehidupan sehari-hari, betul tak? Saya paling suka sangat layan drama-drama dekat Malaysia ni, ya kan, dekat TV-TV, TV3, TV9 tu biasa banyak sangat, apalagi pukul 7 PM tu memang banyak sangat drama-drama berseri, ya kan, drama-drama sinetron ya, sinetron kalau di Indonesia sebut tu sinetron. Tapi yang peliknya, kenapa drama-drama di Malaysia ni tak ada tayang dekat Indonesia? Adapun itu adalah cerita kartun Upin dan Ipin, betul tak? Beza sangat kalau drama atau sinetron dari Indonesia, banyak sangat pergi sini pemirsa. Macam Bawang Putih, Bawang Merah kan, sampailah orang Malaysia ni hafal cerita tu pemirsa. Tak habis-habis. Itu je. Tapi memang sangat menarik sebab congratulations buat Baby Sima, semakin hari semakin terpancar ya kan karisma daripada diri tu, sebab suara dia memang power, cantik, lawa sangat. Komplit pemirsa. Jadi begitu saja di video kali ini pemirsa. Terima kasih buat akak yang telah berbagi video ini kepada saya. Dukung dan support saya, sokong saya Borunaga dengan cara memberikan like. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, bunyikan juga lonceng notification agar pemirsa tidak tertinggal video-video terbaru yang saya upload. Dan juga jangan lupa untuk berkomentar yang positif karena itu adalah memberikan motivasi untuk saya. Oke, jadi kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih.